Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil 'azim wa huwa asdaqu qawlin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man taqala yata'allama al-ilma ghufir lahu qabla an yakhtuwa. Al-hadith sallallahu al-azim. Wa balagha nabiyyana al-habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin wa alhamdulillah. Puji tersyakur, mangga urang sasarengan haturkeun ka Allah Anu Maha Ghafur. Salawat dan salam pamugia selalu dipocor ngalantarkeun ka paduka alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu bisa pribadas dimulyakeun para jamaah sadayana, terutama pisan ka para asatidz, kepada dewan guru, ke para tokoh masyarakat, oke, para bapak-bapak, para santri, para pemuda, tuh kasadayana mudah-mudahan kurang selalu istiqomah ngajaranin syariat-syariat Islam. Para jamaah sadayana, alhamdulillah dinaungi ayeuna kurang biasa laksanakin kewajiban kurang yaitu pelaku ilmu. Anu mana urang baris mempelajari ilmu-ilmu anu wajib kedah dimiliki ku setiap orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang jabatan. Selagi itu manusia, anu bakal ngalami kematian wajib memiliki tiga ilmu minimal. Ilmu tauhid, ilmu fikih, sareng ilmu tasawuf. Nah, sebabna urang kudu ngaji. Nah, sebabnya orang kudu ibadah karena orang yakin bahwa suatu hari nanti orang bakal mengalami kematian. Sakumaha fakta membuktikan, supaya membuktikan satu persatu manusia meninggalkan dunia. Teraya anu bertahan, sugan itu di zaman Belanda, anu bertahan kuat. Paling ke 100 tahun atau lebih sedikit. Tidak bertahan, tapi meninggal. Tinggal orang menghubung giliran. Mentah kurang, kudu baik ibadah. Karena orang bakal mengalami kematian. Nah, ciri-ciri nak bahwa orang teh bakal mengalami kematian. Apakah orang ke secara mendadak melakukan mulut dicabut nyawana? Ternyata itu kawarin di hadis anna ba'dal anbiya'i alaihi wassalam qal li malakil maut alaihi salam amalaka rasulun tuqaddimu baina yadaika liyakuna an-nasu ala hadarin minka. Aya sebagian para nabi entah kabeh nah hanya sebagian eta ngobrol karena melakukan maut itu nabi menyang hebat di melakukan maut ngobrol bisa CS-an. Ada orang mah sawah. Para nabi mah aya sebagian eta anu ngobrol jeung melakukan maot. Naros eta para nabi teh. Amalaka rasulun tuqaddimu baina yadayka liyakuna an-nasu ala hadarin minka. Hey, melakukan maot. Naon tah anjeun? Ngirim utusan sebelum anjeun. Jadi sapemehna eta utusan berapa teh? Anjeun supaya manusia ieu menghadapi kematian aya dina waspada ulah dadakan gitu. Kumaha jawaban malakul maut? Naam li wallah rasulun katsiratun minal iqlal wal amrad wasaib wal hubub wa takhayyul sam'i wal basar. Mun cek malakul maut. Jadi sebelum kula nyabut nyawana, eta kula diutus lah utusan. Entah langsung apa yang diberi lah.
diberi ultimatum nula, diberi peringatan nula, keluar dari peringatan lagi, entah utusan apa ya, model mana, bilang iklal, gerim, udah masuk gerim ya, entah ada putusan melakukan mau, anu merek peringatan bahwa hei, ketika orang gerim, siapa tuh orang kita pasti gerim, hei, siap apa ya, siap-siap, mungkin bakal ayat, nggak melakukan mau, anu nyamuk nyawa anjing, kecuali putusan yang kula cegerim, kalau karena sama kula. Penyakit, gering, wasai buis segala macam. Eta buis oleh mak utusan melakukan maut, merek peringatan ke orang bahwa orang dia bakal pae mentak sini ade. Walhumum, orang sok diberi bingung, diberi sedih, diberi kesusahan. Eta ada utusan. Watamu yurisap, watamu yurisapi mata orang. Dedengen urang murang ukuran tadi nama cekas deudeuleun bari mah ngomong tadi nama kemopan deuleuh sabuleutna bari mah kaleuleuh nama dua tadi nama dua geus moal eta mata dedengen tadi mampu cekas dedengen ketangkep anu ngomongkeun urang ge langsung wae kok diliteun mah engke mah hanti-hanti urang ha bagian diliteun tapi sok cekas wae nya. Eta sebenarnya mau utusan melakukan maut bahwa orang dia bakal mau sing hade. Fa idza lam yatadhakkar man nazala bihi wa lam yatub fa idza qabattuhu nadaituhu ala uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhiran ba'da nadhirin fa ana rasulun dati laisa ba'di rasulun wa ana nadhirun ladhi laisa ba'di nadhirun. Cek malam maut, oke, etal jalan malam terek ulang baik, terek nyadar baik. Padahal mah beberapa utusan sedikitin kamar ini, penyakit ditempelkan kamar ini sebagai sensen, sebagai tanda-tanda bahwa bakal payah, gering dibere, kuis dibere, kambingung dibere, dedengian mulai kurang, dedeluran mulai remeng-remeng. Kuna terek eling baik. Oke, cenaku pula eta diomongan ketika dicabut nyawa nah. Kita ngomong nak Allah pokok dipilih kalau sudah mang naon can datang mencari datang ke pula utusan pada rasulin setelah utusan kita mah utusan demi utusan naon can datang itu kajen anu pokok dikirim ke wanatiran pada nadirin anu merek peringatan kajen emang can ayah gitu jat peringatan demi peringatan kuah yang dikirim ke nah kuah lima kula ya adalah rasul utusan anu mual ayah ini setelah ulama putusan terakhir di ulama kula iya anu merek peringatan anu mual ayah ini anu merek peringatan terakhir cabut nyawa kita kula tahu alasan untuk can siap di maut can siap juga kan jadi awal mesti diberi penyakit diberi kering diberi wis diberi kambingung kasusah dendengian berkurang mata berabun. Eta adalah peringatan bahwa orang kayak gedeng bakal melaksanakan anu-anu acara kematian urang kumerana. Fama min yaumin tatlu fihi syamsun wala tadrumu illa wa malakul maut yunadi ya abna al-arba'in hadha waktu ahli zad adhamukum hadiratun wa atawukum qawiyyatun shidadun. Tepati-pati matahari terbit di arah barat, di arah timur. Ya, tepati-pati matahari terbit di arah timur, surut ke arah barat. Eta sebenarnya malaikat sok ngegerogak. Sasa tak ngegerogak. Hiji anu usianya ke 40 tahun, si hadeta. Anu kedua, anu usianya nges 50 tahun. Anu katilu nges 60 tahun. Eta masing-masing dipanggil. Kuma panggil anu 40 tahun. Eta setiap hari eta, pokoknya matahari terbit banyak di situ. Urang kudu ngeuh kuali mah, urang geus teu jago ka disusu anu mampu bohong. Eta cek putusan kieu, cek malakul maut. Ya abdal arba'in he jelema anu geus usiana 40 tahun. Hadza waktu ahli zalim taqwa digeura. Waktu na mencari bekal sebanyak-banyakna. Naon sababna? Adharukum hadiratun wa'adukum qawiyatun shidadu. Karena pikiran anjeun masih kena normal, masih kena hayat pikiran anjeun malindung. Boro-boro
hayang sholat. Buat ingat karena dahar nge, buat ingat karena ngising nge. Ini paling lu, tapi untuk kuat usia 40 tahun masih kena gagah, pikiran masih kena kuat, anggota tubuh masih kena cangkal. Gerak, perbanyak amal ibadah. Mulai disia-sia tentang usia 40 tahun. Pikir, memperbanyak bekal. Tak ketika orang meningkat karena 50 tahun dipanggil ke, ya abna al-khumsina qaddana waqtal akhdi qaddana waqtul akhdi wal hasad. Hei, manusia atau berusia 50 tahun tak kuat mulai deket waktu manen, waktu menuai hatinya kita deh untuk terpaya tinggal menuai hasil kepada Tuhan. Maka ketika dengan utang kuma, ya abna asitina nasi tumul rekom walaupun tum an rabdil jawab, fama alaku min nasri. Hei, jelah manus usia dengan 10 tahun dalam dia pulau karena siksaan. Oh, karena ngajawab, iya, karena ngajawab pertanyaan. Fama alaku min nasri tak kuarimah mulai lulungan. Jangan sedih panggilan, nanti 40 tahun, 50 tahun, kunon, leha-leha baik. Berkecimpung dalam urusan dunia sampai ke pokok ibadah. Nah, kuali memuali dulu kan soalnya. Tinggal berhitungan mempertanggungjawabkan amal perbuatan waktu di dunia. Tetap kurang mulai alasan, kayak jangan sedih pijakin kami, kumpulkan di rosu perjalanan ini kurang. Dimulai lahir sampai ke kamar beli. Tinggal orang mulai kudu-kudu kita kurang kudu ibadah karena bakal mau salah satu ilmu anu wajib dengan kurang dipahami, dimengerti adalah ilmu tauhid, pikir menanam keimanan. Tidak mungkin seseorang bisa disebut mukmin beriman lamun teu bisa akhir 50 beserta dalil. Tetap orang kuali harus mempelajari ilmu tauhid, ilmu teologi, konsep ketuhanan dengan kerasulat. Ayana itu nyampe emang lagi wajib itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu wal ladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqu al aqlu bi wujudihi. Wal mustahilu lata ya mustahil, mustahil akli. Gua iku utawi ya mustahil alladzi la yutasawwaru iku kang ora den mengerti, iku ora den pahami fil aqli ing dalam akal. Bahwa itu orang dan gambar firmasli ing dalam akal wujudu apa anane alam ayalah istri ku tegesa orang nggak benerakan al aku apa akal bin wujudi kalawat anane alami faida pola maka ketika ucap mau hidup sama wong kang ucap 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 bilapat inal jirmal kulaniu kholun anil harokan satu une jirim Al-Fulani kang bangsa pulan Kholun Anal jirmal pulania satu menjirim kang bangsa pulan Kholun iku kang sepi Anil harkati saking robah saking pusik wasukuni lan meneng ma'an halaragam lain sobdiku aku ka maka ona nga benerakan aku ka apa akal sila bila dika kelawan mengkono-mengkono Kholun li'anna huluwahu karena satu mune sepine jirin adalah hakati saking pusik saking berat wasukuni lan menang mustahilun iku kan mustahil lalu sotiku orang yang benerakan aku apa akal bingungku ini kalawan terjadi ne kholun wawujuduhu ya wawujudihi lan anane kholun wajah itu tegaran jais, gua ikut tahu ya jais Allah ti yusodiku. Iku kan ngabenerakan al aku apa akal bimujurihi kalawan anane Allah di tarotan ing dalam sawaktu waktu. Wabi anda mila kalawan orang anak Allah ti
ukhra ing dalam balenan kang meneh kawujud di waladin kaya anak-anak ni zalid kedua kicai fa iza qala qail maka tatkala ucap sapa wong kang ucap dapat inna zaidan lahu waladun satu ne zaid iku tetep lahu kedua zaid waladun utawi anak jawaja mangka ngawenangaken aku ka apa akal sila sito qol zalika ing bener ae mong kono-kono kau wa iza qala tatkala ucap ya qail mucap-mucap dapat inna zaidan lahu waladalah satu ne zaid iku ana anak iku maujud lahu kedua zaid jawaza maka ngawenangaken aku ka apa akal sila sito qol zalika ing bener ae mong kono-kono kau pengujud waladin mengkotawi anani anak di zaid kedua kijaya wa ada mi wa ada buhulan olanana walad jadisun ikukan menang yusot iku ngabenerakan al aku apa akal bimujudi kalawan anane bimujudi kalawan anane walad wa ada mi lan olanana walad bahagia aksam wallahu ala biswa. Urang masih kena dina mukadimah. Mukadimah eta pendahuluan. Membahas sesuatu anu memang aya hubungan jeung tujuan pokok. Tujuan pokok urang rek bahas apokin 50. Dan eta apokin 50 moal mungkin bisa dipahami lamun urang teu mengerti kana tiga hukum. Yani wajib akli, mustahil akli, jeung jaiz akli. Maka dalam mukadimah ieu urang membahas tiga perkara tersebut. Kamari urang mesti membahas tentang wajib akli, wajib jeung akal. Karena hukum eta kapan kabagi tilunya? Aya hukum syar'i, aya hukum akli, aya hukum adi. Lamun dina ilmu tauhid, oke anu digunakeun adalah hukum akli, hukum akal, hukum logika. Karena ini hubungannya karena nafsu, karena pemikiran. Lalu hukum syar'i, mana beda ni? Hukum aini lain ni. Jadi hukum kah bagi tiro? Ayat hukum syar'i, ayat hukum akli, ayat hukum aini. Ayat hukum syar'i naon gitu. Isbatu amrin li amrin, au naqihu anhu biwat iwadihi. Jadi netepkan perkara karena perkaraan saja, atau meniadakan perkara tina perkara tersebut. Tapi diwali-wali etama melalui dengan sabab dengan melalui ayat ngatur diwali-waliin usabab ayat ngatur usabab ayat pelaturan anu ngatur ayat undang-undang etam hukum syara seperti mana urang tetepkeun wajib karena sholat lima waktu etama lain atas logika lain atas kebiasaan akan tetapi emang ayat ngatur usabab laturan Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majaz adalah Rasul. Itu hukum syarak ya. Maka hukum syarak mah, sok disebut deh, kalamullah atau khitabullah al-muta'alik bifa'nil mukalam. Itu mah lain pembahasan ulang kuali lain. Hukum syarak iman. Dedek hukum tauhid. Ayat hukum akli. Nah hukum akli, isbatu amrin li amrin au nabihu anhu min goyri tawakufin alat tikrorin walawad iwadiin. Netepkeun hiji perkara kana hiji perkara atau meniadakan perkara tina perkara min kuri tawakupin alatikaulin bari teu ngabutuhkeun kudu berulang-ulang jeung teu melalui pengaturan seseorang eta mah timbul secara otomatis bae tina logika urang dua urang netepkeun wujud karena Allah subhanahu wa ta'ala atau meniadakan sifat Adam sifat teu aya tina Allah subhanahu wa ta'ala eta pan teu kudu melalui riset teu kudu make penelitian segala macam teu kudu berulang-ulang jeung teu kudu aya anu ngatur melalui undang-undang misal teu kudu eta mah timbul bae tina logika urang Allah eta wujud ya otomatis cek logika urang yang kitu teu kaha dalam waktu wujud mah karena buktina buatan lagi aya teu eta ngaruh hukum akli. Eta bakal kurang dibahas. Ayat hukum adi bisa dipahiri. Hukum adi mah isbatu amrin li amrin au nabihu anhu biwasitatil ikrar. Ada hukum adat mah gitu menetapkan hiji perkara karena perkara atau meniadakan
Tapi eta mah biwasitah itikrar. Melalui pelantara berulang-ulang, model urang netepkeun seubeuh kana ayeuna dahar. Netepkeun ayeuna seubeuh kana ayeuna dahar. Eta mah emang hasil berulang-ulang ketika urang dahar seubeuh. Dijajal di urang dahar seubeuh teh bae. Setiap dahar urang tulang tanda seubeuh. Oh, berarti cek urang setiap tiap dahar wajib kudu seubeuh. Eta mah cek ada. Adapun cek logika urang bisa bae dahar mongkol tapi teu seubeuh. Eta mah lain hubungan aja logika, akan tetapi jeung kebiasaan. Ya, oke, lamun hukum adi eta kabagi kana opat. Robtu wujudin bi wujudin, aya robtu adamin bi adamin. Aya robtu adamin bi wujudin, aya robtu adam iya wujudin bi adamin. Jadi wujud hubungan kana wujud, hubungan kana eueuh. Eueuh hubungan kana ayah, ayah hubungan kana eueuh kana opat. Eta hukum adi. Mana contohna? Rob betu wujudin bi wujudin. Hubungan ayah kana ayah, seperti ayahna dahar, seperti ayahna dahar, eta berhubungan kana ayahna seubeuh. Ayah dahar, ayah seubeuh. Eta memang hasil tikrar, hasil berulang-ulang kurang dilakukan. Emang itu wae kan biasanya. Aya nu hubungan eueuh kana eueuh. Mana-mana eueuh seubeuh gara-gara eueuh dahar. Atawa hubungan aya kana eueuh. Aya dahar eueuh lapar. Atawa robtu adamin bi wujudin. Hubungan eueuh kana aya. Seperti mana eueuh dahar hubungannya kana aya lapar. Eta mah hukum adi, hukum kebiasaan. Nah, eta mah lain pembahasan urang. Urang lain ngebahas tentang hukum akli. Hukum akli kabagi tilu. Hiji wajib, anu kadua mustahil, anu katilu jaiz. Ieu kudu dipahami. Ieu adalah inti daripada pembahasan ieu. Kuncina ieu, kunci untuk memahami akli 50. Eta urang kudu paham heula karena hukum akli tilu, nyata wajib akli, mustahil akli, jeung jaiz akli. Nah, wajib akli pasti bahas kemarin bahwa pokoknya kalau wajib akli itu kagambar ku pikiran urang hampir hati logis lah lamun eta perkara eueuh cek logika urang kudu aya eta karena wajib akli wali naik membahas tentang mustahil mustahil akli. Namun mustahil akli wal mustahil huwa alladzi la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Artinya mustahil akli mah adalah alladzi la yutasawwaru fil akli anu teu kagambar teu kabayang ku pikiran urang. Henteu direspon ku logika urang wujuduhu ayatna. Eta karena mustahil akli, mustahil cek logika naon teu kahati ayatna. Maksudnya kumaha aya la yusaddiqul aqlu bi wujudihi tegasna mah teu dibenarkan ku logika urang teu direspon ku nalar urang bi wujudihi ku ayana eta perkara. Jadi lamun aya teh kahati eta mah eta ngaranna mustahil akli. Jadi supaya urang paham kan akli 50 ku paham ieu teh kana 50 eta mah jauh ti dia karena urang bakal mempelajari pokoknya akokin anu wajib gue diketahui seberang 50 juga eta 50 garis besarnya kebagi 2 hiji 2 nuka hiji adalah uluhiyah artinya sifat ketuhanan ayat keduanya adalah nabawiyah sifat kenabian. Al-uluhiyah 350 teh sabaraha? 40 hiji. An-nabawiyah jumlahna 9. Coba jajal 40 hiji tambah 9 pas 50. Oke, al-uluhiyah sifat ketuhanan kan ukur 40 hiji kabagi 3. Hiji 2 3. Anu hiji wajib. Anu keduanya mustahil.
Lukatiluna jais. Coba aja jalan Munabawiyah 9. Sampai sana 9. Tilu dewe. Hiji wajib. Anu kedua mustahil. Lukatiluna jais. Berarti kan anu 50 teh moal jauh di kita teh. Wajib, mustahil, jais. Wajib, mustahil, jais. Oke, anu 40 hiji anu wajibna aya 20, anu mustahilna aya 20, anu jaisna hiji. Pas 20 tambah 20 40 tambah hiji 40 hiji. Anu nabawi sifat kena beda 9 tambah itu anu wajib, anu mustahil, anu jais sami. Anu wajibna aya 4, anu mustahilna aya 4, anu jaisna hiji. 4 tambah 4, 8 tambah 9, pas 9 dot 40 hiji tambah 9, pas ayah 50 akoin. Ini target kurang ya, bakal menguasai ya, ya. Supaya tetanam rasa iman dan ada jatuhkan. Mau ngaku iman, iman, iman. Entah iya lo bohong. Maka cek Imam Ibn Arabi, cek Imam Sanusi. Walaupun apal ini 50 lebih dari gak dong, padahal apal sama apal, kok mau tak apal sama sekali mainnya. Eta masih kafir, namun berbeda yang ini kali kita kurang najar sakit-sakit ke, najar mengulas otak ke 50, kudu diarahan dan 50 kan 50 aku ini kabagi 2, uluhiyah, nabawiyah, anu uluhiyah ayah 40 hiji, anu nabawiyah 9 anu 40 hiji kabagi 3, wajib mustahil jais anu wajibnya ayah 20 terus apal kabihan ke wujud tidak bapak omohol tos cukup. Dan nyenangin, orang bisa bedain 20 iya, iya otomatis bisa, karena semua jadi dalilna. Orang bisa bedain 20 iya, iya otomatis bisa, karena iya semua, mudah sama. Jadi orang tinggal bisa dalil sama 24, 5, 6, 20, 6 doang. Eta tos mewakili 50. Insya Allah orang bakal targetnya ya, supaya orang terarah belajarnya. Lalu, iya dicicilan asal. Mana ke arahnya? Itu kan target sama. Ngan ini 50 pun kurang mungkin bisa dipahami. Lalu orang mengerti karena wajib akli, mustahil akli, jenjais akli. Karena ini 50 KBG ngerujuk nama kan dia. Sebenarnya 50 iya mau jauh tidak wajib, mustahil aja. Jais tuh mana tuh? Anu 40 hiji. Kabagi tiru KBG. Anu rujukan dia karena wajib, mustahil, karena jais. Wajib, mustahil, jais. Mana? Karena sedia hukum mulai dari ayah. Nanti dulu, mantap.
wajar dina mempertimbangkan dibahas tentang hukum nutilu tadi. Wajib akli, mustahil akli, jenjais akli. Karena wah mungkin akwe 50 bisa dipahami, bisa dimengerti, namun iya nabela tak paham hukum nutilu nata. Mentakas hukum wajib akli tos kemarin dibahas bahwa hukum wajib akli mah terkabayar ku logika urang. Lamun eta perkara teh kudu aya. Tuh balik pasangkan coba. Sifat wajib di Allah serang. Ayat 20. Artinya kemana tak mau kira? Sifat wajib di Allah ayat 20. Artinya tadi teh pengenalan wajib akli eta definisi mah. Walladzi la yatasawwar fil akli adamuhu. Aya la yusaddiqul aklu bi adamuhu. Jadi logika orang teh respon. Lamun ieu nu 20 teu aya dina zat Allah. Ieu mah nu 20 mesti aya dina zat Allah. Lamun anu ngomongkeun nu 20 ieu teh mesti mulai wujud kidab baqa mukhalafatu terus sampai ka kana kota kaliman. Eueuh cenah di Allah. Salah satuna pe logika urang teu respon. Kerung pikiran urang. Naon sababna? Berlawanan jeung logika kita. Ieu mah nu 20 mesti aya. Kuari mustahil tadi definisina naon mustahil? Sabalikna teu wajib. Walladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Jadi logika orang kita respon lamun ieu 20 aya di Allah ieu mah kudu eueuh 20 ieu mah mustahil. Hatena dua sifat mustahil di Allah aya 20. Hatena ieu ada 20 ieu teu direspon ku logika orang, teu diterima teu kabayar ku otak orang. Lamun ieu 20 aya di Allah mesti eueuh ieu mah ya. Lamun ieu mesti aya. Terhati lamun eueuh ieu 20 wajib ieu. Lamun mustahil mesti eueuh terhati ieu lamun aya. Kitu doa kayak masakeunna. Oke. Mulai hiji-hiji. Sifat nu wajib di Allah nu kahiji adalah sifat wujud. Hatena kumaha nu wajib lain kieu kayak kana wajib sami. Lamun Allah teu wujud doa. Lamun Allah wujud engke naon pahala lain kitu. Eta mah wajib sami. Atau lainnya Allah kasih patah ke sifat wujud hati naik ke wujud deh biasa naik itu deh kali Allah. Eta mah karena wajib adi iya mah wajib nah wajib akli hati naik ke sifat wujud lalu tenempel di nadat Allah kerung otak kurang terespon logika kurang irasional mesti kita mah sifat wujud ayat di nadat Allah kita maksudnya wajib Allah kasih patah wujud teka hati berarti lapor eta sifat wujud dilayak di Allah terus eta sampai ke 20 kali sampai ke 6 kalimat teka hati ku logika urang teu direspon ku nalar urang lamun sifat muta kalimat teu aya di Allah mesti aya anu mata otak urang ngomong mesti kudu teka hati lamun teu aya kana aya dalil kana dikuat kana ku dalil mata wajar cek Imam Ibnu Arabi cek Imam Sanusi lamun teu boga dalil mah bohong ngomong doang kudu aya dalil. Eta mungkin teka hati kurang ketika eueuh sifat wujud kena aya dalil. Naon dalil mah? Aya na makhluk, piraku jeung aya produk teu mah ieu aya. Piraku jeung aya kitab teu percetakan. Ulah teh percetakan di mana? Sahabat bogana. Tapi yakin si yakin-yakinna dengan aya na kitab otomatis aya percetakan. Walaupun ulah teh percetakan di mana? Tinggal ditelusuri bae kurang. Doa ieu mah makhluk ieu bumi. Piraku jeung aya teu kuku pasti aya ieu na. Eta wajib niatnya, wajib akli logika. Eta mah tanpa kudu aya pelaturan seseorang, tanpa kudu aya penelitian, kudu aya riset, langsung eta mah anu bae otak logika. Karena otak urang mah kitu hukumna. Setiap aya akibat pasti aya sabab. Mungkin mustahil gitu, teka hati ieu mah lamun aya di Allah mesti eueuh model Adam kudus fana tuksak teka hati pun kalau nempel di dalam Allah teka hati kok bisa teka hati kayak ada lima ya itu hukum mustahil ini sepenuh pilihan no jais namun jais mah itu mah setara apa ayat na uwuh na ke hati baik model mana ngedamel makhluk Allah ngedamel ke hati baik kurang itu ngedamel ke hati baik Allah itu mah itu jais karena ayat ke ayat masih patuh ya begitu ya kayak aduh pak umum pilihan utar umum. Eta mah hati baik logika orang direspon baik. Tapi jajal wajib diurutkan teka hati. Mustahil diayakan kalah mampuran di nanti Allah. Eta teka hati. Lalu jais mah ayah atau ke hati. Ya ke hati baik. Selalu ada usul gitu. Maka wajar lalu terpaham karena arti wajib mustahil ke jais akli.
Muah mungkin bisa paham kan akhir 50 yang dipayun. Kalau kurang kuarik ke bagian mustahil akli. Jadi mustahil akli ya tadi itu teka gambar ku otak kurang, teka bayar ku pemikiran kurang. Itu direspon ku logika kurang. Wujuduhu ayatna. Maksudnya ayat lagi seperti ku aku tegas nama tidak respon, tidak membenarkan logika kurang bi wujudihi karena ayatna mesti lu. Teka dalam ayat itu adalah mustahil. Faidah pola, koil. Maka ketika ada seseorang yang kita dia ngomongnya innal jirmal kulaniya kholun anil harkati wassukuni ma'an. Ayat jirmal ngomong kil saatnya nyana benda jirim misalkan pulani nampak sama sapidol saatnya nyana sapidol kholun anil harkati wassukuni eta sapidol teh sepi, steril. Itu ayat tina harkat jeung cicing. Cik urang mah eta sapido. Itu ayat gerak jeung teu aya cicing maan dalam waktu bersamaan. Jadi cik urang teh ieu sapido nya teu gerak, nya teu cicing. Dalam waktu bersamaan tapi nah. Eta kumaha respon logika urang? Teu kudu aya penelitian, teu kudu aya pengaturan dari seseorang langsung ngarespon logika urang. Lalu sediku akluka kita nikah cek nilai sediku mau nggak bener kan akluka pemikiran mamang logika mamang otak mamang normal mau nggak bener kan kita nikah karena omongan tadi teh bahwa sapidol nyak tegelar nyak tercicik ya kumah tadi lah ayam benda yang tegelar tercicik. Nah sebabnya kok bisa teka hati ke logika orang lama anda ngomong begitu iya sapidol tegelar nyak tercicik li anna hulu wabu adil harkati wasukuni mustahil karena teka tempelan gerak ijeng cicing dina hiji benda eta mustahil teka hati kalau kayak gitu mustahil mustahil eta nanti nak la yusatiku akluk biwufuhi tidak membenarkan al akluk akal biwufuhi karena terjadi nak wa wujud hijeng karena ayak nak ya sapi do cek jalan mata ya sapi do nyah henteu cicing nyah henteu gerak kumaha ge batur jalan sapi do malah mun keur cicing henteu gerak kan lamun gerak berarti henteu cicing ieu mah nyah henteu gerak nyah henteu cicing langsung keur otak urang tanpa kudu di riset deui tanpa kudu diteliti deui langsung cek logika teka hati mustahil cek urang kata mustahil eta logika urang tidak membenarkan karena ayana sapi do nyah henteu gerak nyah henteu cicing jabenda mah kudu kitu lamun cicing berarti henteu gerak lamun gerak berarti henteu cicing iya mah, mahan bersamaan cina tegerak ke cicing ayo mau buat kapoboh dia kumah cina postur tubuh nak jangkuh pendek langsung keruh kan benda kan cek orang lama terjangkuh pasti pendek kalau terpendek pasti jangkuh iya mah jangkuh pendek bahasanya jadinya jangkuhnya pendek dalam seseorang gitu wah mungkin cek orang itu karena mustahil akli cek logika orang terbenar ke situ mah tegulah riset kan, tegulah ayat pengaturan dari seseorang, langsung kita mau otomatis aku respon logika orang mustahil cek orang, karena tidak dibenarkan, tidak diterima aku pemikiran orang ya karena benda-benda lah kan di pasang itu yang sifat 20 ya maka ngambil ancan-ancan lah subjektifu pemahaman orang tentang wajib akli, mustahil akli, jenjais akli, ya kan mustahil akli. Wal jaizu anu katilu ana jaiz akli jadi boleh-boleh saja sek logika ini maka itana jaiz didi nah kemarin jaiz akli walladhi yusadikul aklu bimujudihi tarotan wabi adamihi ukhra jadi jaiz akli mah eta adalah diterima baik logika kurang bimujudihi ayat nak kurang diterima tarotan dina hiji waktu wa bi adami ukhra di waktu yang lain luar cenah atau hati baik eta yang ada isakli jadi ayat na ka hati luar na ka hati baik lamun wajib akli kumaha wajib akli mah kudu ayat teu ka hati ku logika lamun luar lamun mustahil akli kudu luar teu ka hati ku logika urang lamun ayat lamun jadi mah ayat jeung luar na
boleh-boleh saja direspon baik kalau kita orang. Eta karena jaiz akli. Model mana tuh contohnya jaiz akli? Karena benda sekitar orang lah. Kamu jadi waladin di Zaidin seperti ayana anak nisbah kaki jahit. Faidah kola koil, ketika seseorang yang ngomong ke orang, kira ngomong mah, inna Zaidan lam waladun, saknyaknya anak kijahit, ngomongan anak. Eta kuma, ngomong ke orang, ketika informasi ke orang, dah si jahit dua anak. Boleh-boleh saja kan? Jawaza akluka sidko talika, maka otak orang, nggak mungkin kan, nggak boleh kan, jadi welcome ya otak orang, oh atuh kami baca tuh orang jangan sekali ini ya buka anak ya, jadi omongan tadi dia ditulis kalau pulungi ke orang, oh atuh bisa baca tuh orang mungkin baik sih dari buka anak jangan sekali ini ya, wah itu kola, jadi ketika yang ngomong ya, cek ngomong deh ya, inna zaidan lawala dalah, ayo ngomong deh ke orang, si jahit mah tebogaan anak. Logika orang ngerespon omongan tadi bahwa si jahit temuk anak jauh wajah aku kasih gue tadi kan sama otak orang masih kena ngerespon bahwa itu kata-kata yang benar cek orang atuh bisa baik kalau itu dipilih anak ya. Jadi untuk yuk ada orang misalkan si jahit buka anak ih pilih aku udah teka hati ya ini si jahit buka anak ngol kan otak orang biasa bisa oh itu cek remaja dalam rumah yang rupiah pasti buka anak mungkin terbuka anak ada yang ngomong si jahit mah terbuka anak ih kenapa buka anak mesti pokoknya buka anak kita ganteng gitu mungkin baca orang terbuka anak ya jadi beres gitu cik orang jadi ya tamat nek ayat itu oke logika orang welcome nya nerima baik direspon baik ke hati baik eta karena jadi sakit kos itu doang iya Allah sifat jadi sudah menang faklu mungkin itu tak mau cek apa ngada mau perkara anu mungkin ayah aja tuh dan double Allah atau the double Allah eta kuma jadi artinya diterima baik lu kan orang mereka ngada mau ke hati dari double guys di double Allah tuh Allah nggak iron lagi mereka ngada mau atau the double Allah tuh Allah mau diciptakan tuh kan baik kita sampai ke tulang, tekan di apa ya, kalau tengah dalam. Tapi, mau mana mak kuduk kuduk ada mau, betul betul itu. Tapi cekurah mungkin baik, tapi bisa baik. Kerhayang pun ada mak Allah, atau mau diciptakan pun ada Allah. Itu adalah jadi sakti. Pawujudu waladin li zaidin wa adamuhu jaizun. Maka berarti ayat nak anak nisbah kaki jahit, jenguh nak anak nisbah kaki jahit, itu jaiz. Hatena jadi sakti juga. Maksudnya cuma Yusuf ikut aku diwujudi membenarkan logika orang, otak orang, pemikiran orang diwujudi karena ayatna wa adami jeung ngarespon bae logika orang kana eueuhna ge. Eta namana jaiz akli. Nanti kan jaiz kabagi kana opat. Aya daging mulungku, aya kasir mulungku, aya kodil mulungku, aya adi mulungku. Mana mau adil anu daging mulungku hatena terus-terusan terjadi eta mah. Sifat jaiz tapi nak terus-terusan terjadi seperti mana? Seperti amis na gula amis air na gula itu cek perlu jaiz enggak? Cek orang gula amis ke hati baik kan? Ada ngomong deh gula tak amis atau ke hati baik tapi dari ilmu itu mah setiap gula biasa nak air baik amis kita ngalah dari ilmu jadi terus-terusan sama terjadi asin di dauya di mana orang mungkin biasa tak asin, padahal kita cek logika bisa baik biasa tak asin, tapi ngan terus-terus saja, kita uyah mungkin apa asin baik, padahal kita jais asin tidak uyah kita, karena logika orang kan semua baik ramai ayah uyah tak asin, ayah uyah asin, tapi kalau kita mesti, kita mang bagian daging melukuk, jadi terus-terusan terjadi nak, ayah kasih melukuk, entah itu nyada iman, entah payah. Ayat uhuh nah, cuma kebanyakan sering-sering nah terjadi model mana? AWW ngelahirkan anak pan rata-rata AWW ngelahirkan anaknya kan jarang-jarang kan ayah untuk ngelahirkan anaknya ya tamang karena kasih lumuku jadi jadi serta si AWW ngelahirkan anak ke hati baik kurang jam sebenernya gila malam tadi nak ayah AWW cekurang untuk ngelahirkan anak atau ke hati baik duka monopos duka memang mencari nikah nggak sering nak itu awal yang mana gitu
eta ngaranana kasirul wuku, padahal jaiz, lain wajib, lain mustahil. Masalah awal yang ngelahirkan, tapi jaiz, boleh-boleh saja. Direspon baik lo, kulungi ke urang, ayah jika umumnya kita ngelahirkan. Ayah itu adil wuku. Ya ayah kolil wuku eta jarang terjadinya. Padahal eta jaiz, cuma jarang. Seperti mana? Seperti gerhana bulan. Cekurang bulan gerhana, kehati baik. Mungkin ke istimewa berkumpul bulan dengan satu garis. Cekurang bulan tetap gerhana, kehati baik. Kan gerhana bulan jais kan, tapi kan jarang. Seperbuat sekali, sekali, ada yang gerhana. Ya sama kulit buku, karena apa jais gerhana. Tidak terjadi gerhana bulan. Ayah mengadil buku. Jadi itu waktu terjadi, padahal jais. Mulai dari mana? Matahari misalkan bisa bulan buat bisa baik utuh baik bisa cekurang matahari bulan tenang utuh hiji waktu itu mau matahari bulan buat bisa baik kan terjadi cuman adi mau jajan pernah terjadi kan tapi jais cek logika orang respon baik jadi kesimpulan nama hukum akli ayat dulu hiji wajib akli dua mustahil akli dulu jais akli wajib akli etama mesti ayat teka hati lamun teu aya lamun mustahil akli mesti teu aya teka hati lamun aya lamun jais akli mah aya jeung teu aya geus ka hati bae engke tak apa kurang akli 50 aya wajib anu wajib teh sabaraha 20 berarti eta 20 mesti aya di Allah teka hati lamun tanggal 20 teu aya aya mustahil akli 20 deui berarti eta 20 teka hati lamun aya di Allah mesti teu aya eta mah di Allah tentuna berdasarkan dalil ge aya nu jaiz di Allah eta kasifatan jaiz sabaraha hiji berarti eta mah hiji aya jeung teu aya di Allah ka hati bae kudu dikabaran mulai kan kebayang mah mah setelah memahami hukum itu ya di bagian nabawi ya ke pat ayat 9 anu wajib na opat mustahil opat mesti opat mungkin wajib na opat mah sidik tapi amanah patol eta sifat wajib di Allah hartina eta sifat nu opat sifat di parutusan sidik tapi amanah patol eta kan sifat wajib di rusul berarti tanu opat mesti aya di rusul teu ka hati lamun teu aya tentuna berdasarkan dalil eta ge anu mustahil kana opat teh si kirit kitman kana bila ada dia mustahil hartina mesti teu aya nu di parutusan opat dimulai kirit kitman kana bila ada mesti teu aya di parutusan lamun aya di parutusan justru teu ka hati kalau kita urang eta geuna mustahil akli anu teu isa kahiji naon arot basaria sifat manusiawi modal makan minum nikah udur sifat manusiawi kan eta jais di peratusan hatina jais eta kumaha ka jais akli hatina aya jeung teu ayana eta sifat manusiawi di peratusan ka hati bae aya geuri ka hati cek urang boleh-boleh saja jadi manusia bias manusia ieu teu teu geuri-geuri ka hati bae eta ngaranna sifat jais di para ya, sifat jais jadi aya jeung teu ayana ka hati bae tinggal ge urang ieu masangkan karena aku ini 50 wallahu a'lam bissawab.